Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar fa'adzani Allahu wa iyyakum minan nar amma ba'd. Ikhwan fi din azakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Matan Ghayah wa Taqrir lil Imam Abi Syuja'. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah qirab, ya, masalah qirab, dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu masalah al-musaqah. Sepertinya al-musaqah. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata muallif rahimahullahu taala, faslun, fasal yang menerangkan tentang al-musaqah. Ya, betul. Naam. Qala rahimahullah, wal musaqah ja'izatun 'ala an-nakhli wal kirmi atau wal kurmi. Bahwa musaqah itu boleh, hukumnya jaiz, tetapi hanya berlaku pada dua macam tanaman saja. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab yang lain. Sebelumnya mungkin kita bertanya apa makna dari musaqah. Musaqah itu adalah kerjasama antara kedua belah pihak. Pihak pertama adalah pihak si pemilik tanaman, ya. Pihak kedua adalah pihak yang akan merawat tanaman itu dengan perjanjian bahwa hasil dari perawatan yang dilakukan oleh pihak kedua akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, musaqah. Sebenarnya agak mirip-mirip dengan qirat,
ya. Tetapi qirad itu dalam bentuk apa? Modal. Dalam bentuk uang yang diberikan untuk dikembangkan. Sementara musaqa ini dalam bentuk tanaman. Dan kita katakan bahwa dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang berlaku hanyalah apa? Dua jenis tanaman saja. Dua jenis tanaman saja, yaitu apa? Yang pertama an-nakhl. Apa tuh nakhl? Kurma. Ya. Tanaman kurma, dan satu lagi adalah al-kurm. Apa tuh kurm itu? Terjemahnya apa di situ? Hah? Sagu. Anggur. Salah satu bentuk anggur saya kira. Atau inab, ya. Naam. Ini salah satu pendapat dari atau wajah dari mazhab Syafi'i, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tidak sependapat dengan pendapat ini, tetapi inilah yang mu'tamad dari Syafi'inya. Kalau mazhab yang lain, musaqa itu berlaku pada semua tanaman. Tetapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Hanya berlaku pada kurma dan anggur saja. Mengapa demikian? Ya. Mengapa demikian? Tentunya mazhab Syafi'i tidak sembarangan memberikan fatwa seperti itu, dikarenakan memang nas yang menyebutkan adanya musaqa hanya menyebutkan apa sejenis, atau hanya menyebutkan kurma dan sejenis anggur, sehingga mazhab Syafi'i dalam hal ini berhati-hati, ya, dalam hal ini berhati-hati sehingga membatasi bahwa musaqa apa hanya terbatas kepada dua jenis tanaman atau jenis ya tanaman itu tadi. Tetapi prinsipnya sama, bahwa musaqa adalah bagaimana si pemilik tanaman memberikan kepada orang yang merawatnya tanaman tersebut dengan perjanjian hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Nah, qala rahimahullah, walaha syaratan, ya, betul. Dan musaqa itu ada dua syarat, walaha syaratan, bahwa musaqa itu memiliki atau ada dua syarat dan harus dipenuhi. Berarti yang pertama adalah si pemilik tanaman harus menentukan waktu yang pasti. Artinya disebutkan di sini ayuqaddiraha al-maliku bimuddatin ma'lumah. Ya. Jadi
harus jelas waktunya. Yang kedua adalah wasani ayu ayina, harus jelas juga, harus ditentukan juga siapa yang menentukan, si pemilik tanaman. Apa yang ditentukan? Ya, juz'an ma'luman minas samarah atau minas samrati, bagian tertentu dari buahnya, ya, untuk siapa? Lil'amili, yang menjadi hak orang yang menggarap. Nah, apakah setengahnya ataukah sepertiganya? Yang jelas harus jelas pembagiannya. Kalau tidak jelas, tidak sah. Kenapa? Karena akan terjadi dharar dan bisa menimbulkan apa? Perselisihan. Dan ini ciri khas, ya. Ciri khas muamalah yang dibolehkan dalam Islam itu muamalah yang selamat dari yang namanya ketidakjelasan. Karakter muamalah yang sahih atau sahihah adalah muamalah yang jauh dari ketidakjelasan. Termasuk dalam hal musafa harus jelas bagiannya berapa. Sepertiga, dua per tiga harus jelas. Bahasa kitanya pahit-pahitan dulu mas gitu. Berapa nih? Jangan, insyaallah mudah, gampang lah saudara. Gampang saudara. Ya, misalkan sudah panen dikasihnya cuma 1 kilo. Kan ini afwan buat antum. Enak aja kita yang nyiramin tiap hari, kita yang merawat tiap hari. Nah, kan akhirnya enggak ikhlas akhirnya. Akhirnya apa? Apa mengkel atau ngedumel, ya? Sehingga menyebabkan menimbulkan kebencian dan yang lain. Makanya dari awal kita harus berpahit-pahitan. Afwan, akhi, berapa bagian saya? Atau mentang-mentang ustaz, jangan takut-takut. Afwan ustaz, berapa bagian saya? Ya, berapa bagian saya? Setengah, sepertiga, atau dua pertiga? Begitu. Ya, jangan, insyaallah lah, gampang lah. Jangan, jurus gampang itu jangan digunakan. Ya, kita kadang-kadang sering menggunakan, ya, mentang-mentang sama-sama apa sepemahaman dan yang lainnya, akhirnya kita meremehkan hal ini. Nah, maka harus ada perjanjian. Kalau dalam skup yang besar ya hitam di atas putih, ya, bahwa saya menggarap pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama adalah si pemilik, pihak kedua adalah orang yang menggarap. Bahwa pihak pertama akan memberikan sekian persen dari hasil garapannya kepada pihak kedua. Demikian ditentukan perjanjiannya dengan jelas. Nah, kemudian summal 'amalu fiha 'ala dharbayn. Kemudian si penggarap itu diperbolehkan menggarap tanaman pada dua jenis hal atau pada dua sisi. Yang jelas ahadihima amalin yaudu naf'uhu ila samrati, yaitu proyek atau perbuatan yang manfaatnya kembali kepada samrah, buah. Artinya jangan terlepas dari situ, karena musaqah itu adalah seseorang bagaimana menjaga tanaman itu agar berbuah, ya, menjaga tanaman agar berbuah, perjanjiannya tidak boleh keluar dari situ. Berarti apa? Usaha-usaha yang dilakukanlah agar tanaman tersebut berbuah. Nah, seperti menyiramnya, ya, atau memberikan apa? Penyerbukan dan yang lain-lain lah, silakan yang mengerti tentang pertanian dan yang lainnya. Nah, ini yang dilakukan oleh
si penggarap tidak boleh keluar dari situ. Ada amalan yang lain, ya, yaitu amalin ya'udu naf'uhu ilal ard, yaitu amalan yang manfaatnya enggak kepada tumbuhan, tetapi manfaatnya kepada bumi, kepada tanah, ya, seperti bikin pagar, namanya tanaman, itu kan harus dipagerin. Atau sebagian ada yang memberikan batas yang menunjukkan bahwa ini adalah area tanaman saya, area tanaman si pemilik, ya. Atau membuat pengairan, ya, berbeda dengan mengairi dengan membuat sumber air, pengairan. Maka ini kewajiban tidak dikenakan kepada si penggarap. Yang menggarap atau yang merawat hanyalah bertugas bagaimana agar tanamannya itu tumbuh. Itu saja. Ini kewajibannya siapa kalau begitu? Disebutkan di sini, ya. Fahuwa ala rabbil mal. Jadi kewajiban ini dikenakan kepada si pemilik tanaman. Nah, oleh karena itu tidak sah. Tidak sah dalam kerjasama musaqah ada syarat dari si, ya, itu tidak boleh, ya. Kita katakan tidak boleh si pemilik memberikan syarat musaqah kepada yang merawatnya agar dia membuatkan pagar juga, dibuatin juga ininya, ya, apa, sumber airnya, terus dibuatkan juga yang lain-lain, dibebankan kepada si penggarap, ya. Maka ini adalah perkara yang tidak sah dikarenakan itu bukan termasuk laisa min a'malil musaqah, bukan termasuk a'mal musaqah, itu bukan termasuk penyiraman atau tidak kembali kepada tumbuhan atau tanaman yang akan dirawat tersebut. Nah, sudah selesai, ya, musaqah. Saya kira tidak perlu kita memperpanjang, tapi intinya seperti itu, dan kita lewat dan kita melanjut kepada bab pasal berikutnya, itu fi ahkamil ijarah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah. Karena ini kita ini di sini, posisi kita di sini penyewaan. Kita hampir semua sebagai pelaku, ya, penyewaan, hampir, ya, nyewa rumah, nyewa kendaraan, nyewa apa lagi, macam-macam, ya. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui walaupun sekilas hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ijarah. Qala rahimahullah. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'aynihi sahhat ijaratuhu. Setiap benda yang mungkin dapat diambil manfaatnya dan setelah dimanfaatkan benda tersebut tidak habis, maka setiap benda yang modelnya seperti itu sahhat ijaratuhu, boleh untuk disewa, ya. Seperti apa? Seperti menyewa rumah tinggal atau menyewakan kendaraan, ya, untuk dipakai. Rumah ketika disewa tidak habis, paling propos lah, ya, propos, kusen-kusennya atau ya pemakaian lah, tapi asal rumah itu ada, tidak habis.
motor, ya, maka seperti ini boleh untuk disewakan. Apalagi contoh yang ketika disewakan tidak habis, ketika dipakai tidak habis. Hah? Tenda. Buat apa tenda? Tapi tenda, misalkan antum mau camping, ya, kemana lah gitu kan, tenda, apa lagi? Hah? Sawah. 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 Boleh disewa? Ini nanti ada bab khusus. Tapi ini masuk dalam kategori sawah ini boleh. Ya, kita menyewakan kepada orang yang akan menggarap sawah itu. Nah, sawah. Orang, tetapi nanti kita hanya mendapatkan apa? Uang sewa. Mereka yang dapat ini. Itu nanti ada ini. Apalagi? Mobil. Laptop. Pokoknya ini. Kalau pelit, bolpen. Kalau orang pelit gitu. Minum, enggak, ana nyewain aja. Dasar pelit itu mah. Ya, bolpen disewain. Masya Allah. Tapi, ini contoh dan boleh. Ya, contoh dan boleh. Artinya memang, pokoknya apa setiap yang memenuhi kriteria itu, ketika dipakai enggak habis, maka wallahu alam bisawab boleh untuk disewa. Naam. Nah, ijarah sendiri sebagaimana disebutkan oleh pengarang Mughnil Muhtaj bahwa ijarah adalah aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudah. Bahwa ijarah adalah transaksi atas pemanfaatan sesuatu yang diketahui. Maqsudatun syar'an. Yang jelas maksudnya. Ya. Bi'iwadin ma'lum. Dengan apa? Dengan kompensasi yang jelas juga. Jadi manfaat itu ada kompensasinya, ya, manfaat rumah disewakan ya untuk ditinggal, ya. Naam, bi'iwadin ma'lumatin, dengan kompensasi yang jelas yang diketahui. Naam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun." Ini dasar dari ijarah. Apabila mereka menyusuikan atau menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah. Nah, berikanlah ujrahnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ketika hijrah, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyewa seorang Yahudi. Udah zuhur ya? Belum. Menyewa seorang Yahudi untuk menjadi khirrij, apa, penunjuk jalan, ya, walaupun seorang Yahudi, tetapi atau bukan Yahudi, kufar Quraisy, untuk menjadi penunjuk jalan dan diberikan apa iwadnya, ujrahnya. Nah, jadi memang
apa, perkara ini adalah perkara yang boleh. Kemudian dikatakan di sini bahwa iza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrain, bahwa sewa menyewa tersebut itu sah. Tadi kita katakan sah apabila manfaat tersebut dihitung dengan dua perkara atau ditentukan oleh dua perkara. Imma bimuddah, manfaat tersebut bukan manfaat untuk selamanya tetapi bimuddah, dengan waktu yang tertentu, atau amal, jadi dalam bentuk pekerjaan. Ya, kita menyewa orang bisa, berarti kita apa, objek yang disewa berarti ada dua macam, benda mati dan orang, dalam bentuk apa? Pekerjaan. Atau benda dalam bentuk pekerjaannya. Nah, ini seperti rumah, berarti apa rumah? Dimuddah 2 tahun misalkan. Boleh? Ya, dimuddah 2 tahun. Dalam rentang waktu 2 tahun. Menyewa orang untuk misalkan, ya, apa, menjaga rumah kita, membantu kita, ya, boleh, ya, dengan gaji sekian sekian sekian. Nah, atau menyewa orang untuk menjahitkan baju, seperti kita punya bisnis apa, konveksi misalkan, boleh. Ini masuk dalam hukum atau masuk dalam kategori ijarah. Nah, nah, jadi ijarah itu ada ijaratul ain, ya, ada ijaratul ain, ada ijaratul az-zimmah, ya tadi. Ijaratul ain kepada benda, ya, ijaratul zimmah itu orang biasanya yang disewa. Naam. Nah, pemanfaatan itu adalah pemanfaatan yang mubah. Pemanfaatan yang mubah. Jadi bukan pemanfaatan yang haram syara'an. Antum menyewa orang untuk membunuh, ini tidak boleh. Nyewa orang untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak syara', maka haram hukumnya dan penyewaan tersebut tidak sah. Naam. Toi. Saya siapkan 3 materi tapi qadar Allah sudah terdengar azan, ya. Nah. Sudah azan, ha? Toi. Nah, sudah jelas azan. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.